kasihan sang cacing yang dikeroyok oleh semut api, semut merah, semut api ini tidak berdaya menghadapi serangan para semut. Saya tidak tahu ini kenapa ada cacing, mungkin habis keluar dari sarang tiba-tiba dikeroyok sama semut api. Rasanya lumayan ini sungguh pembantaian luar biasa ini dari sang semut. Kasihan dia menggelepar-gelepar. Satu cacing besar tapi kalah dengan gerombolan semut api karena jumlahnya banyak. Kita saja manusia yang besar digigit semut api, sakitnya lumayan sakit banget, apalagi ini dikeroyok oleh puluhan semut. Kasihan sekali, tapi belum juga mati, masih bertahan. Kasihan sekali ini sang cacing yang tidak bisa lepas dari jeratan keroyokan semut. Ya, hendak melarikan diri apa daya, sudah dikeroyok dari berbagai penjuru, baik mukanya maupun ekornya. Ini nggak bisa berkelit sedikit pun, tiap badan sudah digigitin oleh semut api. Kasihan banget itu, tapi memang itulah hukum alam ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam hati saya merasa kasihan dengan sang cacing ini, tapi mungkin itulah rezeki dari Allah untuk semut-semut api ini. Semoga hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Sang cacing yang besar saja badannya puluhan kali lebih besar dari semut api, tapi dia kalah oleh semut api karena semut api yang bersatu.